Apa itu finger painting? Finger painting adalah teknik melukis menggunakan jari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tutorial berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar melukis dengan jari atau finger painting. Sebelum kita melukis, kita siapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang pertama, kita siapkan mangkok. Dan yang kedua, kita siapkan mangkok yang berisi air panas. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, pewarna makanan. Yang kelima, tepung terigu. Dan yang terakhir, kertas gambar atau kertas HVS. Untuk pewarna makanan, kalian bisa memilih warna kuning, merah, dan biru. Selain pewarna makanan, kalian juga bisa menggunakan pewarna alami yang berasal dari alam. Contohnya, untuk menghasilkan warna merah, kalian bisa menggunakan buah naga. Untuk menghasilkan warna kuning, kalian bisa menggunakan kunyit. Lalu, untuk menghasilkan warna hijau, kalian bisa menggunakan daun suji. Sebelum kalian melukis dengan jari, terlebih dahulu kita membuat cat. Nah, kita akan membuat cat menggunakan tepung terigu. Caranya adalah, yang pertama, tuangkan tepung terigu ke dalam wadah. Lalu, sedikit demi sedikit kita tambahkan air panas. Lalu kita aduk sampai tepung terigu mengental. Langkah kedua, setelah adonan tepung sudah tercampur dengan rata, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contohnya, ibu guru akan membagi menjadi 3 bagian ke dalam mangkok. Langkah ketiga, masing-masing mangkok nanti akan diberi warna yang berbeda. Mangkok yang pertama, ibu guru akan menambahkan warna merah. Mangkok yang kedua, dengan warna kuning. Mangkok ketiga, kita akan beri warna hijau. Warna hijau bisa kita dapatkan dengan mencampur antara warna kuning tua dengan warna biru. Setelah kita tuangkan beberapa warna, kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Langkah keempat, ambillah cat menggunakan jari Berikut ini adalah beberapa karya hasil finger painting. Silakan anak-anak mencoba dengan menggunakan warna yang berbeda. Selamat mencoba. Alhamdulillah, video tutorial kali ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah melihat tutorial video kali ini. Semoga anak-anak berhasil dalam membuat lukisan finger painting. Jangan lupa foto hasil karya kalian